Ramai yang menjangkakan bahagian kewangan yang melibatkan ekonomi, tetapi lain portfolionya. Apa yang ingin Datuk Seri katakan? Saya rasa peluang untuk saya duduk dalam kabinet ini untuk next 4 years, kementerian diberi pada saya ini juga adalah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Dia merupakan satu komponen dalam ekonomi kita juga. Contohnya kalau kita tengok dalam konteks agriculture kat dalam negara kita, punya agriculture kita lebih kurang dalam 8.9% of kita punya GDP ni. Jadi peladangan dan sektor komoditi ini dia mewakili hampir lebih 50% daripada agriculture contribution. Jadi banyak benda lah saya nak tengok, dan saya tahu kementerian ni agak mencabar masa ni. Jadi sudah tentu banyak apa ni perkara-perkara yang kita nak tengok, dan dia mungkin memerlukan pemikiran luar kotak lah. And there's a lot of things that I think saya akan consider kementerian nanti. Maksud Dato' Sri, agriculture itu juga boleh menyumbang kepada sektor ekonomi, ya, atau boleh dipertingkatkan? Especially macam Kementerian Perdagangan dan Komoditi ini ada dalam agriculture yang berbentuk besar, skill yang tinggi, skill yang besar. Jadi apa satu cabaran untuk kita tengok, dan banyak benda lah. Give me some time.